Apakah pengajaran terbesar apabila Allah menyuruh kita merasa lapar dan dahaga semasa berpuasa? Mari kita pelajarinya. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Sumbangan anda sempena Ramadan ini melalui link yang tertera dapat membantu kami meneruskan dakwah setahun lagi. Ayuh terus join saya di Telegram Ustaz Zul.id demi perubahan. Di dunia ini pernah terjadi peristiwa kelaparan yang sangat mengerikan. Bencana kelaparan ini telah meragut jutaan nyawa. Antara peristiwa yang pernah terjadi adalah seperti berikut. Pertama, bencana kelaparan di China 1958 hingga 1962 yang menyebabkan seramai 43 juta nyawa tewas. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh pemimpin komunis memaksa masyarakat mendahulukan pengeluaran besi dan baja berbanding pertanian yang mengakibatkan para petani meninggalkan ladang untuk mengusahakan logam. Akibatnya 43 juta orang meninggal kelaparan kerana tidak cukup makanan akibat pemberhentian kerja pertanian. Kedua, kelaparan di Bangladesh tahun 1942 hingga 1943 menewaskan 7 juta orang. Keadaan ini terjadi apabila berlaku pemberhentian import beras dari Burma ke Bangladesh. Ini dilakukan oleh pihak Jepun semasa Perang Dunia. Jepun berbuat demikian adalah untuk memastikan bekalan makanan kepada mereka semasa Perang Dunia cukup. Ditambah pula pada masa itu Bangladesh dilanda taufan dan 3 gelombang besar yang menyebabkan banjir besar menghancurkan kawasan pertanian mereka. Sebanyak 7 juta nyawa tewas akibat peristiwa itu. Ketiga, kelaparan di Soviet Union 1932 hingga 1933. 10 juta orang terkorban. Apabila berlaku proses perampasan tanah oleh Stalin kerana ingin menjadikan seluruh tanah itu milik kerajaan, Stalin merosakkan tanaman, hasil pertanian dan haiwan ternak rakyat. Oleh kerana mereka tidak dapat bertani dan menternak, akhirnya menyebabkan berlaku kelaparan hingga menewaskan 10 juta nyawa. Keempat, kelaparan di Vietnam tahun 1945 menyebabkan 2 juta orang tewas. Apabila Jepun mengambil alih Vietnam, kesemua sumber bahan makanan rakyat diambil oleh Jepun untuk mencukupkan keperluan tentera mereka. Jepun mengambil secara paksa dan merampas sebahagian besar tanaman milik warga Vietnam. Ini ditambah lagi berlakunya musim kemarau teruk yang menyebabkan berlaku kelaparan menyeluruh di utara Vietnam. Akibatnya, penduduk yang mati kelaparan mencapai jumlah 2 juta orang. Kesemua peristiwa ini memberikan gambaran betapa rakusnya manusia apabila berkuasa hinggakan sanggup membiarkan kelaparan yang membawa kepada kematian terjadi. Maka di sinilah Islam tampil membawa satu pendidikan yang besar bagi mendidik rasa lapar dengan melaksanakan amalan berpuasa di bulan Ramadan kepada semua Muslimin supaya mereka nanti tidak sanggup membiarkan kelaparan itu terjadi kepada orang lain kerana mereka pernah merasainya. Sebab itulah Ramadan merupakan satu sesi latihan yang efektif bagi melahirkan kemanusiaan manusia. Bukan itu saja, bahkan Islam juga mendidik semasa Ramadan ini umatnya memberi bantuan berupa zakat fitrah kepada mereka yang kesusahan dan yang memerlukan. Oleh itu, salah satu tarbiyah Ramadan yang terbesar adalah untuk menjadikan umat ini tidak sanggup melihat kesusahan orang lain dan mahu membantu mereka yang memerlukan. Semoga dengan penghayatan Ramadan ini menjadikan kita umat terbaik. Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah menjauhkan wajahnya daripada neraka. Hadis sahih Bukhari. Ayuh terus kuat untuk transformasikan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Assalamualaikum.